Yo, what it up? Back with me, S. And today we're gonna have some updates about Simba, ya. Kucing yang waktu itu gua rescue, ya, bersama Spike. Up, sit, stay. Ya, bersama Spike nih, yang waktu itu dia juga sempat mau dicakar sama Simba. Tapi sekarang sih Spike udah lumayan temenan, dalam artian bukan temenan main bareng, tapi dia udah mulai santai kalau ketemu Simba, dan itu sangat-sangat bagus banget, gue happy banget. Nah, ini Simba mau grooming untuk yang kedua kalinya, ya. Maaf tuh, groomernya udah datang, lihat-lihat Spike. Siapa itu? Simba, ya ampun Simba. Astaga. Temen kamu, Spike? Temen kamu? Lihat ekornya goyang-goyang. Okay, sekarang Simba mau grooming untuk yang kedua kalinya. Tuh, dia lagi di luar, mau dimandiin. Tapi Spike gak akan gue keluarin dulu. So, langsung aja kita keluar ya. Nih guys. Siapa, Mas? Nama saya Andi. Siapa? Andi. Andi ya? Iya. Oke, Mas Andi bakal bantuin kita buat mandiin Simba. Baik gak, Mas, si Simba, Mas? Baik, jinak. Jinak ya? Jinak. Baik banget. Gak gigit sama sekali ya? Enggak. Cuman takut potong kuku aja. Oh, takut potong kuku. Oke. Tapi kalau itu wajar apa enggak tuh? Takut potong kuku itu? Sebagian kucing emang takut sama potong kuku. Gitu ya? Tapi sebagian enggak sih. Ya ampun, udah gendut banget sih, Mbak. Hey, marah dia. Simba. Tuh, lihat marah, ada yang marah. Ya, sana juga marah, Mas. Diam, nah, diam. Stay. Ya ampun. Simba udah gendut amat ya. Itu buat apa, Mas? Ini, ya. Sama buat kuping. Buat kuping juga? Iya. Tapi gue tau sih, gue liat di Google sama di YouTube emang susah banget mandiin kucing katanya. Ternyata Jelas,
Iya, colokannya di dalam. Oke. Nah, sekarang si Simba lagi mau di blower. Cuman dia agak unik ya. Kalau misalnya kucing itu beda sama anjing, kalau misalnya dia mau di blower, dia dimasukin ke kandang. Mungkin supaya nggak kanan kiri ya. Tadi udah dielap. Secara nggak langsung prosesnya semuanya mirip sama kayak kalau si Spike sama Sinal lagi di grooming. Cuman ini yang membedakan nih. Yang membedakan itu adalah kalau misalnya si Simba di grooming, mau di blower, maksudnya dia ditaruh di dalam kandang. Mungkin supaya nggak gerak kanan kiri kali. Nah, bentar lagi gue bakal keluarin juga si Spike sama Nala. Gue bakal suruh mereka tunggu di sini. Sini, santai-santai aja. Ambil si Simba di grooming. Dari tadi udah ngomel-ngomel, eow, eow. Udah ngomel-ngomel terus, lucu banget. Oke, okay, sekarang gue mau keluarin Nala. Gue keluarin Nala dulu, abis itu baru gue keluarin si Spy. Maksud dan tujuannya seperti itu. Ini bu. Jangan ganggu-ganggu. Sini. Sini. Kamu sini. Tenang. Sini. Nala. Sip. Iya, tunggu. Down, udah stay. Saya mau panggil Spike dulu, stay. Oh, jangan gigit. Spike! Oh, aduh. Nala, sini. Stop, Spike, here. Sini aja, di sini. Tunggunya di sini. Stay. Spike! Spike, jangan ganggu. Spike, sit. Stay, udah. Diam, jangan ngomel. Simba lagi di sini. Down. Spike, down. Down, dah. Tenang ya. Kalau menungguin Simba, tenang. Udah, deh. Jangan iseng. Jangan iseng. Stay. Spike. Udah jadi sang. Sini. Tunggu di sini. Sini. Spike. Gendut. Sip. Dah. Oke, guys, gue seneng banget ya. Positif banget responnya si Spike sama si Nala ini, positif banget. Udah gak gangguin Simba lagi, udah gak iseng-iseng lagi. Bagus banget. Nah, sekarang gue udah masukin si Nala dulu, masukin Spike. Di situ tinggal tunggu Simba kering, oke? Okay? Okay, Simba udah selesai dimandiin. Up. Backlight dikit, dari sini aja. Yum.
Anyway guys, sampai sini dulu aja vlog kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Mungkin nanti gue bakal bikin updates lagi perkenalan Simba sama Nala dan Spike yang benar-benar gue pengennya sih gue megang Simba ya, supaya udah benar-benar temenan, 100% temenan gitu. Jangan lupa buat komen, like sama share video ini. Yang belum subscribe, subscribe, dukung kita, and selalu pakai hashtag anti skip iklan. I see you guys in the next video. Thank you ya semuanya. Bye bye.